edisi kelima dijadwalkan digelar pada 15-18 November di Samarinda, Kalimantan. Sejumlah cabang olahraga rekreasi dan prestasi bakal dipertandingkan. Untuk cabang olahraga binaraga dan fisik, ada 5 kategori yang akan dipertandingkan, diantaranya Men Fitness, Men Sport Model, Women Fitness Model, Women Sport Model, dan Men Beach Model. Masing-masing perwakilan provinsi maksimal boleh mengirimkan atletnya sebanyak 2 orang untuk setiap kategori yang sudah terpilih dari Pengprov Perbavi masing-masing daerah. Iya, selain latihan, kami juga memiliki asupan makanan atau gizi, ya, yaitu protein, ya, untuk membangun otot pastinya, karena tanpa protein, ya, otot-otot kami tidak akan terbentuk. Selain itu juga harus istirahat pastinya, ya, dan ini memang butuh kerja keras. Ya, kerja keras antara makanan dan juga latihan harus balance, karena kalau hanya latihan tanpa ada asupan maka tidak akan terbentuk ototnya. Jadi harus ada makanan yang cukup, yaitu proteinnya, dan juga harus istirahat dan latihan pastinya. Nah, ini yang kami lakukan dalam rangka persiapan kami untuk menuju ke Fornas kelima di Samarinda. Perbavi Kemal Syanasution menyebut Fornas menjadi ajang merekrut atlet binaraga dan fisik yang berbakat. Atlet-atlet tersebut menjadi cikal bakal untuk dipersiapkan di kejuaraan-kejuaraan internasional. Perbavi sendiri kerap mengirimkan atletnya ke kejuaraan internasional. Indonesia terakhir sukses menjadi juara umum di WFF Dennis Worldwide Classic 2019 di Marina Bay Sands, Singapura.